Presiden dan Wakil Presiden atau Wapres terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka bertemu di Uni Emirat Arab. Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu menemui Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ, di Istana Kepresidenan Al-Qasar Al-Watan, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada Senin 13 Mei. Saat turun dari mobil di Istana Kepresidenan, Prabowo disambut Gibran dan pejabat kedutaan Indonesia sebelum bertemu Presiden MBZ di ruangan istana. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Selain itu, Indonesia ingin melanjutkan kerjasama dengan Uni Emirat Arab. Menyambut hal itu, MBZ menyampaikan harapan terbaiknya untuk kemakmuran rakyat Indonesia dan Presiden Jokowi yang bersahabat. MBZ juga mengucapkan selamat sekali lagi atas kemenangan Prabowo pada pemilu 2024. MBZ berharap agar Prabowo bisa membimbing bangsa Indonesia pada periode mendatang untuk memenuhi aspirasi rakyat Indonesia.